Okay. Astuti Sekar Bawono Langgam. Om Wilaheng Mastuti Sekar Bawono Langgam. Duh ini dan yang kaki dan yang kami harus selalu mengkoneng papan berikut. Rahayu, 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 rahayu. Rosok masuk tidur semua lembur timpapan beri rahayu rahayu sakung kumat. Rosok mau pelang berangat tu semua bekasan timpapan beri rahayu rahayu sakung kumat. Rahayu. Ini semua rukun kaki semua rukun rahayu rahayu sakung kumat. Rahayu. Tuh ibu bertipu pangkos rahayu rahayu sakung kumat. Rahayu. Bikin pun kagum penyanyi kang Sumari wonten ing pasaran meniko rahayu rasa kumpul rahayu walaupun wayah patuk tak koncor encang marah suan wonten pasaran penjelengan ingkang warga mergi nyebat penyanyi yang sawer ya rahayu rasa kumpul rahayu kaulah segah gondo arum pingin mujudakan raos panun pan bahan pan pangbukti kulur matang gusti yang sukmo kawakas. Rahayu. Kulo sekah gondarun pengen bujutan ras panun, dan pangabukti kulur matang polo lur kulan korek kundin kuluan meriki. Rahayu. Bikini pun kagam yang sawiri omniko. Rahayu. Mugi-mugi ikan ukuran pun gusti semutan sah sumarang bah depan kita sami. Rahayu. Sumarang bah yang kang kesam lan sumarang bah yang kang sampun sumar. Rahayu. Para luhur kula nempo kunen kula mungkin kono yang sawi dalam kata sama anjing kaswargan pun gusti. Rahayu. Dikantuk anugerah pun gusti. Rahayu. Manji kaswargan pun gusti. Rahayu. Manunggal merin gusti. Rahayu.
dan kula putra wayahipun kapanangan kanjeng pun Gusti. Rahayu. Dimuliakan atipun luhuran dening Gusti. Rahayu. Menopo kemawon ingkang kalu kepinginakan tansah diwujudke dening Gusti. Rahayu. Menopo kemawon ingkang sampun kadang kalau sakonco dijinangkung dening Gusti. Rahayu. Sok sinten kemawon kang gerah raos candolan lu kita kasih gerakan dengan Gusti. Rahayu. Ing mikini pun ing miko kajengan kalau sakonco pengin muliakan pengin rawat pasaran miko tansah dipun izin kali Gusti. Rahayu. Gusti yang sukmo kau kas. Rahayu. Lumin dengan tampi sukmo sejati pun yang sawiri umiku. Rahayu. Dengan paling sebel parah somo. Rahayu. Dengan paling sebel kanugerahan. Rahayu. Manjing yang kanugerahan pun Gusti. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita hari ini kita mencoba naik ke lereng Gunung Kawi. Tadi kita mulai dari bawah, sudah diambil gambarnya sama kameramen, sama admin Raket Prasojo TV Channel. Nah, kira-kira beberapa minggu yang lalu saya mencoba menaik lereng Gunung Kawi ini beserta salah satu anggota kita, yaitu Mas Purwanto, yang rumahnya di dekat sini, di daerah Desa Plandi, Kecamatan Monosari, lereng Gunung Kawi. Dulunya, beberapa minggu yang lalu, awal saya ke sini, ini semak belukar yang cukup lebat. Di tengah hutan, kita menemukan kuburan kuno. Nah, kuburan kuno ini tidak terawat, para pemirsa. Karena menurut informasi yang saya kumpulkan dari para warga di sini, dulunya kuburan kuno ini cukup dimuliakan oleh warga sekitar. Tetapi dalam perjalanannya ada semacam isu yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kuburan ini tidak lagi dirawat oleh warga sekitar. Ada isu yang mengatakan kuburan kuno ini, oh, bukan kuburan Islam. Karena ini membujurnya atau membentangnya itu timur ke barat. Sementara kalau kuburan Islam itu membentangnya adalah membujurnya itu dari selatan ke utara, dan mayatnya itu dihadapkan miring ke kiblat atau ke barat. Tapi kuburan ini yang ditemukan di tengah hutan ini, di tengah hutan di lereng Gunung Kawi ini membujurnya ke timur ke barat. Sehingga isu tadi, ya benar, kalau menurut istilah kita itu bener ning ora pener. Benar tapi tidak tepat. Kalau yang menyebarkan isu tadi mengatakan, oh, ini bukan kuburan Islam. Ya, betul. Karena kalau kuburan Islam itu membujurnya adalah selatan utara dan mayatnya itu diiringkan menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Sementara kuburan yang kita temukan di tengah hutan ini, di tengah hutan di lereng Gunung Kawi ini membujurnya dari timur ke barat. Jadi saya garis bawahi lagi, kalau kuburan Islam itu membujurnya selatan ke utara. Mayatnya diiringkan ke barat, ke kiblat, ke Mekah sana. Sementara kuburan ini membujurnya timur ke barat. Ini tadi sudah kita cek lewat kompas secara otomatis, memang benar. Ini betul-betul dari timur ke barat. Tidak miring, tidak mojok. Betul-betul dari timur ke barat. Sehingga kalau ada orang yang menyebarkan isu, oh, ini bukan kuburan Islam. Iya, benar. Benar tapi tidak tepat. Bener ning ora pener. Nah, karena
dihembuskan isu ini bukan kuburan Islam, akhirnya warga di sekitarnya tidak mau lagi merawat atau memuliakan kuburan ini. Selain itu ada lagi isu, oh ini kuburan Cina. Sehingga semakin menguatkan isu-isu sebelumnya, akhirnya warga di sekitar sini tidak lagi mau memuliakan dan merawat kuburan ini. Kuburan ini di tengah hutan, di lereng Gunung Kawi. Tetapi dalam perjalanannya, kalau orang Jawa bilang rejoning zaman, tanah ini tidak lagi hutan milik negara atau milik perhutani. Hutan ini sudah menjadi milik perorangan. Nah, setelah itu saya datang pertama ke sini sama Mas Purwanto. Ini semak belukar masih begitu lebat. Ya. Terus kita mencoba meditasi di sini. Nah, dalam meditasi kami, meditasi saya, tergambarkan ada gambaran seorang kakek-kakek yang memanggul cucunya. Memanggul cucunya. Sehingga kami punya analisa, kalau seandainya kuburan ini kita muliakan, tentunya leluhur kita atau yang sumare di sini pun akan juga memuliakan, menjunjung, memanggul keturunannya. Karena saya yakin leluhur kita tidak akan tega terhadap keturunannya. Leluhur kita tidak akan tega terhadap keturunannya kalau tentunya beliaunya akan memberikan doa restunya. Nah, setelah kita bermeditasi, kita semakin kaget. Kenapa? Karena ditemukannya batu bata kuno. Nah, ini minta tolong Pak Saimo untuk diperlihatkan ke pemirsa. Nah, ini batu bata kuno. Batu bata kuno ini besar dan tebal. Ini mirip yang kemarin waktu kita di petilasannya Eyang Maudoro dan Eyang Damarwulan di Jombang. Nah, dari penemuan ini semakin menguatkan kita, menguatkan analisa kita, ya. Karena memang kalau kita bicara budaya kuburan, memang kalau kuburan Islam ini membujurnya dari membujurnya selatan ke utara, mayatnya itu miring menghadap ke kiblat. Tetapi kalau kuburan Jawa kuno, ya, sebelum Islam datang, atau taruhlah Islam sudah datang tapi masyarakat atau rakyat Jawa belum memeluk agama Islam, kuburan Jawa ada dua. Kalau sedikit flashback ke belakang, jadi masyarakat Jawa itu kalau meninggal itu ada beberapa alternatif. Yang pertama itu adalah dengan cara moksa. Ya. Moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Moksa itu ada dua jenis. Moksa mandiri, karena ilmunya seseorang tadi betul-betul begitu tinggi sehingga dia mampu mengurai materi dalam tubuhnya. Materi dalam tubuhnya itu tanah, air, api, dan udara itu diurai sehingga hilang dari pandangan mata biasa. Tetapi ada juga moksa yang dibantu oleh yang hidup. Sehingga tubuh si yang meninggal, yang sudah mayat tadi itu diurai oleh yang hidup dengan cara dibakar. Di situ mengurai, diurai antara anasir tanah, air, api, dan udara. Nah, kalau tidak moksa, orang Jawa dahulu itu kalau dikubur, ini membujurnya itu adalah dari timur ke barat. Seperti ini. Nah, kuburan Jawa kuno itu membujurnya timur ke barat. Ini dengan filosofinya adalah sangkan paraning dumadi. Karena kehidupan itu memang dari timur, ketika matahari terbit, terus matahari terbenam ke barat. Jadi kuburan Jawa kuno ini membujur dari timur ke barat, ini adalah dengan filosofi sangkan paraning dumadi. Karena kehidupan memang dari timur. Ketika orang Jawa dikubur dengan membujur ke timur ke barat seperti ini kepalanya di barat. Kepalanya di barat. Posisi mayat itu telentang. Telentang, bahasa Jawanya melumah. Terus tangannya bersedekap.
Dan mayat itu memakai pakaian kebesaran atau pakaian kebanggaan ketika hidup. Ketika hidup, taruhlah dia sebagai demang, sebagai adipati. Ya, ya ketika sudah meninggal itu dipakai pakaian kebesaran ketika dia hidup. Nah, kalau dia taruhlah masyarakat biasa, waktu hidupnya dia suka pakai jari lurik. Pakai pakai surjan, sebagai contoh gitu. Nah, waktu meninggal itu memakai pakaian kesenangan di waktu dia hidup, dia membujur ke timur ke barat dengan telentang, tangannya bersedekap. Nah, yang kedua, kalau tidak membujur ke timur ke barat, kuburan Jawa itu biasanya bundar. Nah, kalau bundar, ini filosofinya adalah manunggaling kaula Gusti. Nah, mayatnya itu duduk bersila. Mayatnya duduk bersila, ya, posisi seperti orang samadhi. Samadhi atau semedi. Untuk pakaian sama. Pakaian dikenakan pada waktu pakaian kebesarannya di waktu hidup atau pakaian kebanggaannya di waktu hidup. Itu manunggaling kaula Gusti, jadi bundar. Menghadapnya ke barat. Ya, menghadapnya ke barat. Ini kuburan Jawa kuno. Sehingga kalau kita lihat seperti ini benar-benar kuburan Jawa kuno. Kuburan ini kuburan Jawa kuno, ini membujur ke timur ke barat, apalagi ditemukan batu bata kuno. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada leluhur. Kemarin kita sudah ketemu sama pemilik tanah ini, namanya Pak Amin di Desa Plandi, Wonosari, Lereng Gunung Kawi. Beliau mengizinkan, bahkan beliau senang sekali kalau kuburan ini kita rawat, kita buat bangunan. Beliau kemarin kita ketemu sama Pak Amin juga pada ketemu juga anak-anaknya. Anaknya dua waktu itu kita ketemu, yaitu namanya Mas Subekan sama Mas Aris. Mereka semua mengizinkan kita untuk membangun, merawat kuburan ini. Bahkan kita diberi keleluasaan mau membangun seberapa luas tanah yang dipakai ini. Sehingga ada pohon ini katanya boleh ditebang. Nah, kita juga bersyukur. Kita juga ketemu salah satu TNI Angkatan Darat. Menurut beliaunya yang tidak mau disebutkan namanya, beliaunya sudah sering kesini. Beliaunya tidak tahu kenapa, katanya ada semacam hati, panggilan hati nurani untuk membersihkan sekali waktu, sekali tempo kuburan ini, mendoakan kuburan ini. Beliau bercerita kepada kami bahwasanya Yang Sumari ini memperlihatkan diri pada beliau tadi, yang tentara tadi, TNI Angkatan Darat tadi, orangnya tinggi besar, bersih, ya. Kuning langsap, memakai pakaian seperti orang Jawa kuno, terus ada istrinya pakai kemben, ya, pakaian Jawa kuno. Terus ini digambarkan ada pendopo besar, menurut cerita beliau tadi, tentara tadi, yang sayang tidak mau saya wawancarai, karena jangankan diwawancarai, disebut namanya aja nggak berkenan. Ya. Tetapi saya sangat senang sekali ketemu aparat, ketemu tentara Angkatan Darat yang ikut terpanggil, ikut kerja bakti, ikut bakti tentara, karena memang tentara itu kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Ada semua panggilan jiwa. Bagaimana dulu tentara harus berjuang bersama rakyat melawan kolonial. Dan di momen ini pun tentara juga berjuang bersama kita, kerja bakti untuk mencoba membersihkan makam ini dan memuliakan makam ini. Sehingga kedepannya, nih para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, kuburan ini mau kita bangun pelan-pelan. Nah, para pemirsa yang mencoba kebetulan ada kelonggaran rezeki, mau ikut bangun, silahkan. Bisa menghubungi nomor HP atau WA kita yang ada di deskripsi. Kalau mau kesini, boleh. Akan kita antar. Kita akan membangun kuburan ini tetap dengan konsep Jawa,
yaitu sutik njaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak. Karena yang jelas kalau kita minta enggak boleh, karena saya yakin beliau yang Sumari ini pun juga tidak mau di mis-miski ya. Diminta-mintakan, berarti beliaunya enggak akan berkenan. Tetapi kalau dengan keikhlasan kita mau memuliakan leluhur, meluhurkan leluhur, pastilah leluhur pun tidak akan tega terhadap keturunannya seperti kita. Tentunya kita pun akan diberi hidup yang mulia. Nah, kalau para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel mau membantu, tadi sudah saya sampaikan, silakan hubungi nomor HP atau WA Rakyat Prasojo TV yang ada di deskripsi. Yang kedua, kalau para pemirsa mau membantu, di deskripsi ada dua rekening. Ada dua nomor rekening. Satu, nomor rekening atas nama yayasan. Kalau mau membantu Yayasan Rakyat Prasojo, silahkan ke nomor rekening Yayasan Rakyat Prasojo. Nah, tetapi kalau ingin membantu dalam pembangunan makam ini, kuburan ini, ya, kalau mau membantu kuburan ini mohon maaf ya para pemirsa, sedikit kita sambil belajar ya. Kalau makam itu istilah Islam, kalau kuburan itu istilah Jawa. Ini tepatnya bukan makam, tapi kuburan atau pasetran. Ini kuburan atau pasetran, bukan makam. Karena memang ini bukan makam Islam. Ini adalah kuburan. Ini adalah pasetran. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel, kalau memang ingin berkenan membantu, karena ini nanti kita akan bangun selayaknya pasetran, selayaknya kuburan Jawa dengan punden berundak. Tadi kita udah ngomong-ngomong dengan teman-teman, nanti punden berundaknya itu 5, terus ada cungkupnya, sehingga butuh dana yang cukup besar. Nah, kalau pemirsa Rakyat Prasojo TV channel mau bantu, silahkan transfer ke nomor rekening BRI yang atas nama saya, atas nama Sutrimo. Tetapi untuk transparan publik, pertanggungjawaban publik, saya harap setelah membantu, bukti transfer dikirim ke WA Rakyat Prasojo TV channel. Sehingga nanti diketahui oleh bersama, oh penjenengan ada pemirsa yang membantu sekian juta, sekian ratus ribu, itu diketahui oleh banyak pihak. Jadi kita tidak bisa misalnya kalau nggak seperti itu nanti kan kita kebingungan juga. Ini uang dari mana, untuk siapa? Nah, kalau masuk ke rekening pribadi saya kan nanti menjadi hak pribadi saya. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi setelah transfer ke nomor rekening saya yang atas nama Sutrimo, di deskripsi ada, atau saya sebutkan lagi pelan-pelan ya, BRI 0344 01 014256 502. Saya ulang lagi, BRI 0344 01 014256 502. Setelah transfer, mohon bukti transfer difotokan ke nomor HP atau WA Rakyat Prasojo TV. Supaya dan ada tulisan, oh ini untuk membangun, turut membantu membangun pasetran atau kuburan Jawa kuno yang ada di lereng Gunung Kawi di daerah Plandi ini. Hingga nanti keperuntukannya sudah jelas. Sehingga peruntukannya jelas, pertanggungjawaban kita pun jelas. Kalau bagaimana kita akan membangun kuburan ini, tentunya kita akan sesuaikan. Kalau dana yang masuk besar ya kita buat yang megah. Kalau dana yang masuk kecil ya kita sederhana. Ya kalau tidak ada pun tetap kita bangun sesuai kemampuan kita, pribadi-pribadi kita. Karena selama ini memang Yayasan Rakyat Prasojo tidak pernah memungut iuran anggota. Ini sekaligus kita menapikkan fitnah atau isu bagi yang tidak paham, yang memfitnah organisasi kita. Yayasan Rakyat Prasojo mulai berdiri tahun 95 tidak pernah menarik iuran anggota dan tidak pernah minta-minta kepada siapapun. Tetapi kalau ada yang membantu menyumbang, kita terima berapapun jumlahnya. Konsep Jawa apa? Sutik njaluk, sutik nampik. Pantang meminta, pantang menolak.
Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kami tunggu komennya, kami tunggu sumbangsihnya. Ini Pak Saimo, ada yang ditambahkan? Cukup ya. Mas Pur yang kemarin menemukan, nah, ini sini nih. Ini para pemirsa biar tahu, ini pertama kali bukan yang menemukan ya, istilahnya yang mengajak saya ketemu menemukan kuburan ini. Kalau kuburan ini kan sudah lama ini sebenarnya. Nah, ini menurut cerita dari Mas Pur ini. Nah, ini menurut isu yang beredar ya, saya dengar dari Mas Pur, terus dari Mbah Amin, juga dari beliaunya warga sini yang lain yang dulu sempat dimuliakan ya Mas Pur ya kuburan ini ya. Mau dimuliakan, dirawat orang, bahkan dulu ini pernah sempat dibangun sama orang Malang juga ini. Nah, dibangun. Nah, tapi setelah ada isu, oh ini bukan kuburan Islam, oh ini kuburan Cina. Nah, setelah beredar isu tadi, menjadi kuburan ini ditinggalkan, tidak dirawat. Nah. Ada cerita lain Mas Pur, silakan barangkali. Tidak ada. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kalau umpamanya para pemirsa ingin langsung ke sini tanpa koordinasi dengan kami yang ada di Malang, karena kan kami tinggalnya di Kota Malang. Kalau langsung ke sini bisa menemui Mas Purwanto ini, alamatnya di Dusun Pandan Ploso, Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, di lereng Gunung Kawi. Barangkali minta diantar ke sini, mau ikut berdoa di sini, atau melihat lokasi di sini terus mau membantu apa, entah itu semen, batu bata, atau keramik. Nah, dengan nomor HP. Mas Pur hafal nomor HP-nya? Oh, enggak hafal. Nanti bisa hubungi nomor HP atau WA Raket Prasojo TV Channel dulu aja. Jadi, nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, barangkali demikian dulu kami sampaikan. Kita temukan kuburan Jawa, kuburan kuno di tengah hutan di lereng Gunung Kawi. Nanti akan kami, kalau kiranya nanti ada banyak para pemirsa yang menyumbang untuk pembangunan ini, tentunya akan kita laporkan juga perkembangannya. Oh, kita sudah dapat bantuan apa, sudah kita bangun menjadi apa, gitu. Kita laporkan juga. Ini untuk pertanggungjawaban kita ke publik. Terima kasih. Bila mana ada sesuatu yang kurang jelas, kami tunggu komentarnya para pemirsa Raket Prasojo TV Channel. Dibantu untuk subscribe, like, komentar, maupun share ke medsos lain. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu.